5, 15, 1, 2, 1, 2. Hubungan dengan yang kelainan lain yang berhubungan dengan diabetes di sana ada poliklinik jantung, kemudian di sini ada poliklinik untuk obesitas. Jadi ini mewakili jiwa bahwa kita itu saling menghubungkan antara penyakit-penyakit yang bisa berkaitan dengan diabetes. Kalau misalkan ada yang berkaitan dengan jantungnya, kita bisa segera dilihat semua peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan diabetes ada. Sedangkan ini adalah untuk poligizinya, namanya poligizinya selalu banyak makanan dan contoh makanan yang bisa kita pakai untuk menunjukkan kepada pasien posisi jenis makanan dan lain sebagainya. Punya kamar lah. Iya, yang punya kamar. Bapak dan ibu-ibu, ini adalah salah satu ruangan untuk pelayanan kita. Kalau ada pasien diabetes, disini kita akan berikan penjelasan, edukasi. Kemudian kalau menurut gizinya, ya Pak Erwin. Kalau ada gangguan yang lain, sepertinya sarafnya, jantungnya, atau gangguan pada struknya, kita bekerja sama timnya itu dengan tim-tim yang ada. Jadi pada prinsipnya diabetesnya adalah dilakukan pendekatan secara holistik, mulai dari dulu obesitasnya, kemudian nanti kalau udah diabetesnya kontrol gula darah, cegah komplikasi. Kalau terjadi komplikasi, libatkan mereka-mereka yang terkait dengan jantungnya, kemudian juga bedah vaskulernya, kemudian juga stroke kalau ada, dan juga kondisi-kondisi yang terkait dengan neuropatinya. Jadi itulah diabetes memang hal yang sangat komplikatif. Ya, karena itu juga tim yang diberikan oleh Eka Hospital adalah untuk sesuai dengan kebutuhan pasien.